Selamat malam di hari Minggu 28 Maret 2021 jam 22.12 daerah komplek Telkom Legoso Ciputat. Tadi dapat orderan, jemputnya di stasiun Pondok Ranji. Terus kita ngantar ke sini. Ini gue baru sekali nih masuk komplek ini nih. Tahu pintu keluarnya mana? Oh, sini kayaknya. Belaga gila aja. Oh, yang ini tadi nasi goreng. Oh, tukang martabak, Deng. Eh, tapi ngomong-ngomong tukang martabak, dulu ada tukang nasi goreng tapi merangkap martabak di komplek gua, tapi sekarang udah nggak jualan lagi, udah lama banget. Mungkin bapaknya sudah beralih profesi kali ya, jadi dia tidak jualan lagi. Tahun 2000-an masih jualan, tapi itu udah nggak jualan lagi. Jadi tukang nasi goreng yang langganan gua pun juga yang dulu, si Mail, ternyata gitu ngobrol-ngobrol sama tukang nasi goreng Bang Dul, ternyata dengar-dengar malah udah meninggal, mungkin sakit ya. Karena terakhir juga si Bang Mael itu udah nggak jualan nasi goreng, dia jualan barang rongsok. Jadi jual beli barang bekas. Ah, meninggal, udah lama. Sekali nih kita. Lumayan, ini orderan ke-17. Alhamdulillah. Yang penting ono, alias yang penting ada. Terima kasih, Pak. Oh, Ria Telkom. Ternyata memang di daerah Legoso ini banyak komplek-komplek ya, dan gue baru tahu ini ada komplek Telkom di sini. Ya gitu deh, kalau kita nggak dapat orderan kita nggak bakal tahu gitu kan. Kalau ternyata ada komplek Telkom di sini, gitu. Ini sudah jam 22 alias jam 10 malam. Gue rencananya jam 12 tuh paling gak harus sudah pulang, karena gue mau nonton MotoGP. Jadi Losail Qatar ini perdana ya. Tadi Moto3 sudah start jam 9 malam waktu Indonesia Barat, terus Moto2 di jam 10 malam, terus jeda 2 jam baru MotoGP di jam 00. Jadi pergantian hari, makanya gue mau pulang. Jadi mungkin gue nggak ngalong dulu, tapi nggak tahu, lihat situasi juga. Karena ya yang sudah gue ceritakan sebelumnya di video-video, bukan video-video sih, di video sebelumnya ya, Bang Rume nggak jualan katanya, jadi dia mau istirahat dulu sehari ini. Lelah doi, karena nggak pernah libur ya kan, karena ya jarang rame. Tapi alhamdulillah kemarin rame, dia rame dua hari kemarin, lumayan rame. Jadi dia bisa sedikit take a break for a while ya, jadi bisa istirahat dulu untuk sejenak, lepas kepenatan, karena dia selalu bilang gue kurang tidur nih gitu kan. Ya dia ingin bersantai-santai dulu, tapi gue belum cek di aplikasi ya. Biasanya gue cek di aplikasi, kalau ada on berarti dia jualan, tapi kita lihat aja. Karena dia rencananya tadi pagi tuh mau ngantar anaknya gitu kan ke arah Cakung sana, cuma ternyata nggak jadi. Akhirnya katanya dia mau mesenin ojek online untuk ngantar anaknya. Tadinya gue ditawarin reguler, tapi jam berapa dia nelfon gue, jam 7 atau jam 8 pagi gitu. Waduh, mata gue masih berat banget.
biarpun akhirnya gue keluar sih jam 9 pagi gue keluar gitu kan. Gue jajal narik yang ternyata cuacanya super hot, panas banget. Lumayan dapat berapa order tuh, panas-panas. 2 order kalau nggak salah. Abis itu udah gue langsung ngabur dulu. Kita nih mestinya, wah, terusan ya. Mestinya kita lewat Queen tadi. Ya udahlah. Kertamukti, muternya lebih enak. Kalau ini muternya harus dibawa kolong. Gitu. Nah, ya udah. Pas lah gua nonton MotoGP dulu. Kalau seger ya gua narik. Kalau enggak seger ya bobok. Oh, bisa tembus itu. Ya udahlah. Jalanannya masih full padat. Kita lewat jalur yang aman aja. Pas lah, aku juga ngambil kiri kok. Vespa. Anak Vespa belum lengkap rasanya kalau belum pakai helm Itali ya. Helmnya bukan Itali tuh, helmnya Indo, Ayete, sama Zeus Vietnam. Gue motor Jepang tapi helm gue Italiano. Setelah kita mengarah ke Veteran, bulan Pelni. Kayaknya sih Pelni tadi sekilas gue ngeliat tulisannya di buntut ambulannya. Gua ke arah Veteran dulu. Biasa aku mau beli amunisi, beli minuman untuk di rumah sebagai amunisi. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Nanti kita lanjut. Wow, ada orderan. Aduh loh, kita melipir dulu. Oke lah, sampai jumpa lagi ya. See ya.